Depo kontainer ya, Bu? Iya, ini depo kontainer. Ini kayak labirin di Alice in Borderland ya, Bu? Oh, mirip labirin ya? Mirip, Bu. Tadi aku lagi jalan-jalan, lagi asik banget. Malah nyasar. Untung ketemu sama Ibu nih. Waduh. Di sini nih. Waduh, Bu. Kebetulan nih, Bu, bicara-bicara depo kontainer. Kayaknya aku mau belajar banyak deh, Bu, sama Ibu. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol, Bu? Beneran nih, mau belajar? Mau banget sih, Bu. Oh, kita gimana? Belajarnya di office aja biar nyaman. Oke? Asik tuh, Bu. Adem ya, Bu, ya. Mm-mm. Oke deh, yuk gas, Bu. Oke. Halo citizens, hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk explore lebih tentang depo kontainer bersama narasumber kami yaitu Ibu Rahmawani Harahap. Beliau merupakan salah satu direktur di Subholding Samudra Indonesia yaitu Samudra Sarana Logistik yang tentunya bergerak di bidang logistik. Halo Bu Wani, selamat siang Ibu. Siang Jihad, halo. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Kamu gimana? Aku baik juga Ibu, alhamdulillah insya Allah sehat Bu ya. Oke, oke Bu, kalau boleh tahu nih Ibu sudah berapa lama sih Bu di Samudra? Udah lama banget, udah 14 tahun. 14 tahun ya Bu ya, 14 tahun itu sekitar di 2009 ya Bu ya. Bener, berarti ya. 2009. Oke, 2009 tuh kayaknya pada saat itu saya masih persiapan ujian nasional tuh. Iya, kita beda tipis SD. Kan. Kalau saya udah lulus kuliah. Lulus kuliah ya Bu ya, langsung masuk Samudra ya Bu ya. Mm-hmm. Nah Bu, tadi aku ada menyebutkan nih tentang subholding. Bisa dijelasin gak sih Bu, apa itu subholding? Oke, jadi kalau subholding sebenarnya dia di bawahnya holding, cuman beda objektifnya. Kalau holding itu lebih ke arah strategic planning, lebih ke arah aksi korporasi. Sedangkan kalau subholding itu lebih ke operational excellence. Jadi dia memang handle kegiatan operational bisnis sehari-hari. Nah, subholding ini sebenarnya main objektifnya itu adalah mensinergikan anak-anak di bawahnya dia, anak-anak perusahaan di bawahnya dia, itu supaya kegiatan operasional jauh lebih baik. Tuh. Nah, Samudra Sarana Logistik sendiri itu memiliki beberapa entitas anak. Jadi entitas anak di bawah Samudra Sarana Logistik itu bergerak di bidang gudang, ada ya, gudang dry, ada kering, gudang ya benar kering, ada gudang berpendingin atau kita sebutnya cold ya. Terus ada juga yang terkait freight forwarding, ada juga yang terkait dengan jasa pengangkutan darat ya. Kalau kamu suka lihat tuh kan ada trailer, ada trucking, ada mobil box. Mobil box juga ada ya, mobil termasuk box ya. Itu termasuk juga. Terus ada juga yang berhubungan dengan depo kontainer. Nah, dalam hal ini kan kita nanti mau diskusi ya, depo kontainer. Itu anak perusahaan yang bergerak di depo kontainer under Samudra Sarana Logistik namanya Masaji Tatanan Kontainer Indonesia. Wow, berarti banyak banget ya Bu ya, dan bahkan punya salah satu entitasnya itu Masaji Tatanan Kontainer tadi Bu ya. Iya. Atau biasanya kita menyebutnya itu MTKI ya Bu. Iya. Oke. Bahasa kerennya ya. Iya. Biasanya kita menyebutkannya di entitas kita gitu ya. Iya. Nah Bu, sebenarnya apa sih Bu depo kontainer itu Bu? Oke, jadi depo kontainer itu sebenarnya adalah tempat untuk menyimpan kontainer. Oke. Ya, tapi kan kalau menyimpan kontainer bukan cuma disimpan saja, tentu ya. Ada aktivitas lain di depo kontainer. Yang paling pertama itu adalah lift on, lift off. Aktivitas menurunkan, menaikkan kontainer. Jadi on chassis, off chassis, tracking. Ya, dan selain itu apalagi sih sebenarnya ada cleaning. Kontainer tersebut ketika dikembalikan harus di-cleaning, dibersihkan. Ya. Karena kan sudah ada muatan sebelumnya ya. Nah itu pasti kan harus di-cleaning dulu supaya bisa digunakan kembali. Karena kan kargonya berbeda atau barang yang diangkut itu berbeda. Selain itu ada juga kegiatan repair atau perbaikan kontainer. Nah kalau untuk river tracking itu beda lagi. Jadi kalau river itu kan dia butuh listrik ya atau butuh genset juga. Ya. Nah makanya kita menyiapkan plugging. Diplug dulu, diisi dulu tuh. Okay, ya, di plugging area sama untuk bisa bisa dia melihat bahwa kondisi river container itu dalam kondisi yang baik gitu ya. Itu dilakukan namanya PTI, pre-trip inspection. Nah, itu yang jasa dilakukan di depo container. Nah, Bu, buat selanjutnya itu adalah kira-kira peran dan fungsi dari depo container itu apa sih, Bu? Kalau perannya depo kontainer, sebenarnya depo kontainer itu ada di lingkaran luar di sistem logistik gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ya, barang itu kan pertama kali dimuatkan di kontainer. Lalu dia dipindahkan dengan menggunakan kapal. Terus
si kontainer yang berisi muatan tersebut dibongkar di terminal, selanjutnya akan ditarik oleh trucking, ya kan? Ya. Untuk diapain? Dibongkar di warehouse, gudang, tempatnya si pemilik barang. Oke. Setelah dibongkar, kondisi kontainer kan kosong, ya. Dan nggak mungkin, tapi maksudnya ada gap waktu antara kontainer tadi yang sudah kosong dengan kontainer akan diisi kembali. Ada perbedaan waktu. Ya. Nah, ketika ada perbedaan waktu ini, berarti kan kontainer harus disimpan dong. Oh, iya. Ya, si perusahaan pelayaran kan harus menyimpan kontainernya dia. Disimpanlah di depo kontainer. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu adalah vendornya dari perusahaan pelayaran. Oh, I see. Berarti kayak support gitu bukan sih Bu jatuhnya? Support ya Bu ya? Support logistik. Nah Bu, untuk kira-kira mengenai perawatan nih Bu. Kayak tadi Ibu sudah menjelaskan cleaning gitu, salah satunya. Nah, di depo kontainer itu kegiatannya, layanannya apa aja sih, Bu? Tadi kan saya sebutin LOLO ya, on, leave off, terus pasti storage, penyimpanan, terus ada repair, terus ada tadi plugging, ada juga PTI. Okay, itu sebenarnya aktivitasnya sih, main activity-nya ya. Aktivitasnya itu berarti itu tadi ya? Kalau misalkan di biasanya tuh memakan waktu berapa lama sih Bu? Apakah beda-beda juga gitu Bu? Beda-beda ya Bu itu ya? Itu tergantung, karena itu kan itu pemiliknya kan bukan kita ya. Okay. Jadi tergantung pelayaran. Nah, pelayaran ini sebenarnya dia mengatur. Jadi kalau kontainer bagi pelayaran itu adalah inventory. Ya. Nah, inventory itu kan harus balance. Di satu daerah sama daerah yang lain dia harus balance. Ya. Jangan sampai di daerah A itu surplus kebanyakan kontainer, di daerah B itu dia defisit kontainer. Okay. Gitu. Jadi emang ada pengaturan di situ. Nah, pengaturan kontainer itu bisa menimbulkan aktivitas yang namanya repositioning. Repo kontainer. Jadi tadi kontainer kosong direpo, dipindahkan ya, ke wilayah lain yang dia defisit kontainer. Oh. Berarti saling mengisi satu sama lain ya Bu ya? Iya, kalau enggak nanti enggak bisa trading kan kalau kontainer kurang. Oh iya benar sih Bu. Nah Bu, apakah ada tantangan yang khusus gitu Bu? Misalkan mengenai maintenance dari kontainernya gitu Bu? Kalau khusus, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin, kan kontainer ini empty ya, kosong ya. Dia tidak ada muatan. Oke. Okay. Ya, karena dia tidak ada muatan, jadi handlingnya sama semuanya. Penempatan kontainernya sama gitu ya. Yang beda itu adalah cleaningnya. Cleaningnya ya, Bu. Treatment cleaningnya. Jadi treatment cleaningnya itu disesuaikan dengan muatan sebelumnya dan tingkat kebersihan dari kontainer. Jadi bisa juga cleaning itu dia sweep, disapu doang gitu ya, divakum. Dan bisa juga dia harus menggunakan water base gitu. Nah, water ini juga ada beberapa, cuman air aja. Ada juga air yang dicampur dengan chemical, ya kalau bau banget gitu ya, misalnya angkut ikan gitu. Nah, itu harus dicampur sama pengharum, sama chemical. Dan ada juga yang di steam, di uap. Oh, ada yang di steam juga ya Bu ya? Ada. Okay. Jadi emang handlingnya itu lebih ke cleaning. Okay. Tapi kalau misalnya kita ngomongin repair itu kan sudah ada surveyor ya. Jadi dia bisa melihat kontainer ini kondisinya baik atau dia damage gitu ya. Damage ya kalau misalnya dia butuh dilasing ya dilasing, kalau dia butuh dicat ya dicat. Gitu. Yeah. Jadi tergantung dengan tingkat kerusakan kontainer. Okay. Itu tadi ada steam ya Bu ya. Wah, aku baru tahu ternyata sampai ke kontainer pun ada steam ya. Ada. Saya taunya baju aja Bu, di steam Bu. Baju sama badan di steam. Gitu Bu, oke. Nah Bu, kalau kontainer-kontainernya tuh jenis-jenisnya ada apa aja sih Bu? Tadi Bu kalau nggak salah udah salah satu yang plak tadi Bu. Itu ya? River ya. River ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira ada apa aja tuh Bu? Jadi kalau kontainer tuh kalau yang biasa kita ngomongnya adalah GP, general purpose. Ya. Kalau kamu suka lihat tuh warawijuri itu biasanya general purpose lah ya. Okay. Itu ada ukurannya 20 feet, 40, ada 40 high cube sama 45. Terus habis itu tadi ada river container ya. Ada juga flat track kontainer. Jadi dia punya dinding tuh cuma dua doang. Sampingnya nggak ada. Kosong, atasnya juga nggak ada. Nah itu yang over dimension biasanya ya, karbonnya. Terus ada juga yang open top. Open top tuh atasnya nggak ada. Oh iya, gitu. Kalau itu aku pernah lihat sih Bu, kalau itu open top. Iya, sama ada tank container. Itu biasanya dia bawanya yang liquid. Oh, produk-produk cairan liquid. Berarti ya Bu ya? Iya. Oh. Nah, kalau misalnya ukuran untuk sizing, saya jelasin sedikit gitu ya. Itu kan tadi ada 20, gitu, ada 40, ada 40 high cube, ada 45. Jadi kalau kita lihat sebenarnya lebarnya tuh sama semua. Cuman beda di panjang sama tinggi. Oh.
gitu. Jadi kalau misalnya yang biasa gitu ya, itu lebarnya 2,4 gitu ya, panjangnya itu 5,9, yang 20 nih yang tadi saya kasih ya, 20 gitu, itu panjangnya 5,9, tingginya 2,4. Nah, kalau yang 40, dua kalinya, jadi panjangnya 12 meter, tingginya sama. Tingginya sama ya, Bu ya. Kalau high cube lebih tinggi, tingginya tadi 2,4, ini tingginya 2,7. Kalau 45, 45 itu lebih panjang lagi, 13,5 meter. Wah, itu banyak. Itu jarang lah kalau yang 45 itu, 45. Banyak banget ternyata jenis kontainer ya, Bu. Iya. Ini jadi nambah ilmu lagi nih, Bu. Nah, Bu, untuk flow kedatangan, terus kepergian, bahasanya mungkin nggak kepergian ya, Bu, ya. Aku sih gitu. Kira-kira itu gimana tuh, Bu, flow-nya, Bu? Datang dan pergi kontainer gitu, Bu, di datang depo. Datang dan pergi kontainer ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ya, kontainer itu simple banget. Jadi flow-nya itu simple banget. Jadi dia masuk, namanya get in gitu ya. Terus setelah get in, dia harus disurvey, ada survey gate. Habis itu di cleaning. Di cleaning, kalau dia tidak perlu di repair, dia langsung ditumpuk di yard. Ya, habis itu keluar kan tracking ya. Itu sebenarnya flow-nya aja gitu. Jadi cuman ada survei, ada cleaning, ada repair, tumpuk diat itu. Nah, mungkin yang membedakan itu adalah blok ya. Jadi di depo itu kita kenal blok. Ada blok, ada beberapa blok gitu ya. Blok itu dibagi berdasarkan pertama prinsipal atau pemilik kontainernya. Terus yang kedua berdasarkan tipe sama size-nya. Kan nggak mungkin yang dry terus digabungin sama yang river. Terus abis itu juga dibedakan di blok kondisi kontainernya. Jadi kalau yang damage itu pasti deket sama bengkel. Kalau yang damage dia deket sama bengkel ya? Ada blok damage sendiri kan, supaya ketahuan ini harus di-repair dan lebih deket. Karena kalau pergerakan kontainer itu mas, itu semuanya ada cost-nya. Ada biayanya. Kontainer bergerak itu kan pakai alat. Alat itu kan butuh bensin. Ada jasa lah dia, Bu, di situ. Ada ya, bensin ya. Jadi pergerakan kontainer itu ada biayanya gitu. Nah, Bu, kalau tadi mengenai tadi Bu udah jelasin juga mengenai tumpukan-tumpukan nih, Bu. Kira-kira kalau di depo kontainer itu dia ada kayak semacam teori kah atau gimana, Bu, tekniknya gitu? Kayak misalkan di satu tumpukan itu kebanyakan gitu kan, nggak mungkin kan pasti rame-rame angkat gitu kan, nggak mungkin ya, Bu ya. Jadi kan sebenarnya kan kita udah pakai sistem ya. Pakai sistem ini, sistem yang jadi blok tadi kan udah berfungsi ya, blok itu udah berfungsi. Cuman kita ngomongin ketinggian tiernya, tier kontainernya tadi. Supaya balance kan, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena sebenarnya semakin tinggi itu berpengaruh sama lahan. Kalau misalnya tumpukannya semakin tinggi, maka kan beratnya yang ditumpu sama lahan itu kan semakin besar juga ya. Akan beresiko menimbulkan kerusakan lahan. Tuh. Nah, sekarang kita sudah menggunakan sistem sebenarnya untuk memanage tadi. Sistem itu namanya integrated depo system. Jadi si sistem ini dia bisa melihat satu, berapa sih namanya your yard occupancy ratio, apakah si lapangan itu sudah full, berapa persen sih tingkat okupansinya gitu ya, udah 60%, 70%, 80% gitu ya. Terus habis itu juga dia sistem ini yang melihat sebenarnya si kontainer, nomor kontainernya ditaruh di mana. Gitu. Nomor kontainernya ditaruh di mana, di blok mana gitu. Jadi setiap yardman, petugas lapangan itu kita udah provide, udah kasih tablet, Mas. Jadi udah dikasih tablet. Jadi semuanya tuh sudah tersistematis. Even dari get in-nya aja itu otomatis get in-nya. Get in-nya juga otomatis. Otomatis get in-nya. Jadi kalau masuk ke get in itu pakai barcode. Scan barcode. Kayak masuk mall gitu ya, Bu ya. Iya, kayak masuk tol juga dia gitu. Iya. Ada e-money ya, Bu, tapi kalau di depo tuh barcode ya, Bu ya. Pakai barcode. Oke, Bu, sip. Nah, Bu, kalau misalkan di depo kontainer sendiri itu gimana sih, Bu, memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi penyimpanannya, Bu? Kalau regulasi penyimpanan sebelumnya juga kan saya mau sounding bahwa surveyor kita itu sudah memiliki sertifikasi gitu ya. Jadi dia surveyor ini bukan surveyor abal-abal gitu. Jadi ketika dia mengecek kondisi kontainer itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terus kalau masalah keamanan, depo kontainer yang dioperasikan oleh Samudra itu 24 jam security pasti ada. Oh iya, Bu, 24 jam ya? Iya, 24 jam itu security ada. Terus
kita juga sudah dilengkapi oleh CCTV. Jadi di seluruh lapangan itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Get in-nya juga otomatis, jadi nggak sembarangan orang kan. Itu nggak sembarangan orang yang bisa masuk. Terus juga kan kalau misalnya mau datang atau sorry mau bongkar atau mau muat itu ada suratnya, surat bongkar, surat muat gitu, namanya EIR gitu ya, equipment interchange receive gitu. Tuh, jadi sebenarnya dari sisi keamanan sih sudah sangat baik ya. Enggak semua orang bisa masuk ke depo. Oke, berarti harusnya sangat aman banget ya Bu ya, sampai ada security yang 24 jam, terus juga CCTV ya Bu ya, apalagi itu membantu banget pasti. Dan effort banget ya mau nyuri kontainer gitu. Oh iya benar kan sih. Kan harus pakai tracking ya, effort banget juga. Karena sih. Karena ngangkat satu orang kayaknya nggak mungkin ya Bu, berat banget itu ya. 24 ton gitu kan lumayan. Lumayan sih Bu, itu bukan lumayan lagi Bu. Nah Bu, ada waktu tertentu nggak sih Bu, di mana kapan sih kira-kira depo kontainer itu dia penuh gitu, atau kita biasa nyebutnya sih peak season mungkin ya Bu ya? Iya, peak season, high season ya, high gitu season. Ya. Ada beberapa momen pasti high season. Nah, yang dilakukan oleh depo kontainer ketika high season atau emang volumenya terlalu banyak, itu tadinya biasanya kita numpuk itu sampai ketinggian 7 kontainer. Nah, itu sebenarnya alat kita bisa sampai ketinggian 8. Jadi bisa ditumpuk 8 kontainer. Memang ada weakness-nya secara HSE, karena visual operator itu pasti lebih terbatas ketika emang kontainernya itu terlalu tinggi. Gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya emang volumenya terlalu banyak ya, kita bisa tumpuk sampai dengan 8 tier. Dan selain itu juga sebenarnya kita bisa mengoperasikan alat lebih banyak. Gitu. Dan satu lagi, adanya tadi repositioning. Jadi kontainer tadi dipindahkan ke daerah yang defisit. Gitu. Nah Bu, terkait repositioning nih, misalkan memang dia tuh di satu depo, itu dia penuh nih lahannya gitu. Tapi tetap ada kontainer yang masuk gitu, datang, itu gimana tuh Bu? Apakah memang langsung dioper ke kota-kota yang lain tadi? Oh enggak, kalau jadi kan sebenarnya kan kita sama pelayaran udah komunikasi ya. Kalau memang sudah benar-benar full banget, tadi ya udah tiernya udah maksimum dan segala macam, kita bilang sama pelayaran bahwa ini nggak bisa masuk ke depo kami. Oke. Berarti ada komunikasi ya Bu ya, ada. Antara dengan perusahaan pelayarannya Bu ya? Karena pelayaran itu biasanya tidak menggunakan satu depo aja. Bukan one single depo, jadi dia memiliki beberapa depo ya. Paling nggak dia at least minimum tuh 2 depo. Nah Bu, kalau kontainer sendiri itu Bu, itu ada yang outdoor aja atau indoor juga ada tuh Bu? Kalau nyimpen kontainer, kan kontainer ini kan bukan barang mahal ya, tidak sensitif juga terhadap cuaca gitu kan. Jadi kalau ngomongin dia di indoor, itu investasinya terlalu mahal gitu, karena tidak dibutuhkan juga dia di indoor. Jadi hampir seluruh depo kontainer itu pasti outdoor. Hampir seluruh outdoor ya, berarti kebanyakan ya? Iya, kecuali mungkin kan kontainer yang lain kalau misalnya isinya ada full gitu ada isinya. Tapi kalau empty kontainer, ya itu cuman kontainer gitu kan, besi aja gitu. Paham sih Bu maksudnya. Oke deh. Bu, kalau misalkan kontainer itu dia tuh ada umurnya nggak sih Bu? Kalau misalkan kita tuh biasanya kendaraan aja tuh ada umurnya ya Bu ya, masa pakainya gitu. Nah kalau di kontainer sendiri itu gimana Bu? Ada umurnya kah? Atau bahkan ada daur ulang gitu Bu? Ya, biasanya kalau kontainer itu digunakan 15-20 tahun gitu. Nah, kalau misalnya kontainer ketika dia sudah uzur, ya sudah tua gitu ya, itu biasanya ada opsi dia dibikin jadi portacam, office container. Gitu. Atau dia bisa juga di scrap, di ini, di apa, potong-potong, di scrap, dijual ke besi tua, ke Madura gitu kan bisa. Oh bisa, ya, bisa dijual ya? Bisa, dijual bisa. Kan besinya masih berharga, nanti bisa didaur ulang lagi. Iya, paham sih. Gitu. Nah Bu, aku tuh kan sering ya Bu ya, beberapa kali gitu misalkan, datang ke suatu tempat F&B lah gitu. Nah, F&B-nya tuh pakai kontainer tuh, Bu. Oh, iya. Nah, ya aku tuh itu portacam. Iya, itu itu portacam ya, itu Bu portacam. Ya. Itu portacam bisa bukan cuman office container ya, tapi kan maksudnya kan kontainer tadi kan diutilisasi lagi kan untuk menjadi sebuah apa gitu. Tapi kan basically dari kontainer kan. Karena kontainer juga memang diperjualbelikan kan. Ternyata open juga ya Bu, diperjualbelikan, bahkan ada yang umurnya layak pun dia nggak mesti yang tidak layak, tapi yang layak pun tetap bisa dibeli juga ya Bu. Jadi salah satu bisnis di Masaji Tatanan Kontainer Indonesia itu juga adalah sewa kontainer. Jadi kayak misalnya perusahaan garment, itu kan banyak yang mungkin ketika produksinya sudah
melebihi gitu ya volume dan warehouse-nya penuh gitu. Jadi dia butuh temporary storage, penyimpanan sementara, dimasukin kontainer dulu. Ada yang namanya garment on hanger, ada juga tuh. Jadi hangernya di dalam kontainer, terus habis itu bajunya ya di hang, itu ada. Wah, lumayan banyak, bukan lumayan lagi, banyak banget malah ya Bu, jadinya dapet pengetahuan tentang kontainer, terus depo kontainernya juga gimana gitu. Nah, Bu, kita mau ucapin terima kasih banget buat Bu Wani sudah meluangkan waktunya di sini buat ngobrol-ngobrol nih sama kita. Ternyata depo kontainer tuh seluas itu ya, dan kontainer sendiri tuh banyak banget tadi jenisnya juga Ibu jelasin ke kita ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Wani. Saya juga makasih banyak ya Jihad. Siap Ibu, sama-sama. Kamu udah mau main-main, udah mau ngundang saya. Gitu. Siap Ibu. Nanti kapan-kapan kita main-main lagi ya. Siap, aman Bu pokoknya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Samudra Indonesia dan juga follow akun Instagram dan TikTok samudra.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.